akhirnya ketemu bus juga, ada bus karyawan mau parkir di tengah-tengah pohon pinang. Apa ini apa? Karoserinya kayak Medan Jaya punya Marco Polo. Iya kau. Tidak apa lagi. Mau parkir manis dia. Udah, bobo cantik. Tulisannya Taman Kirana PT, apa itu? Global. Iya, berarti bus sewaan ini untuk jemputan karyawan. Jadi kalau ini Adi Putro, wah ini masih Marco Polo punya. Ini duluan sebelum SR, ini duluan nih. Aku ini anak-anaknya. Ini dengan bapak siapa? Marsan, bapak Marsan. Bapak Marsan. Iya. Oh gitu. Ini busnya AC toilet, bukan ya, pak? AC doang. AC doang ya. Ya. Boleh lihat ke dalam nggak pak? Area Kencana Andalan. Ini beneran Mercy 1626? Ya. Wih, keren. Untuk jemputan dan 1626. Mana kuncinya? Di dalam atau di area apa? Ini bodi Marco Polo. Udah 1626. Keren. Misi pak ya. Cakep. Wih, sudah elektrik. Tuh ada TV-nya nih. Cocok ini untuk pariwisata nih. Jarak jauh, jarak dekat. Tuh. Konfigurasinya seat 32 dengan fasilitas AC. Ini seatnya seat apa ya? Kita ke belakang dulu ya. Sepertinya sama ini, 59 seat. Wah, akhirnya saya naik bus juga, teman-teman. Walaupun busnya udah berhenti. Ini pintu daruratnya. Keren, 1626. Elektrik. Kalau elektrik ini udah mantep ya, Pak ya? Iya, lumayan lah. Buat ini mah. Keren. Jadi ini kalau Bapak jemputan sendiri aja nggak ada connect-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak ya? Iya. Oh. Tapi kalau di charter untuk orang gitu rombongan bisa ya? Bisa. Siap. Siap. Nomornya Pak, coba. Nomor 0852. 52. 0852 1529 4079. Oh, itu tadi 0852 atau 53? 52. 52 ya. Oke, dengan Bapak siapa tadi? Marsan, Marsan. Bapak Marsan, oke. Mana tahu nanti ya. Di kompleks saya atau di siap. Bisa pesan Bapak Marsan ya. Betul.
Mau ke puncak, mau ke Belaraja, kolam renang ya Pak ya? Siap lah. Mau ke pantai. Banyak, pasir putih. Kalau harga nanti kita bisa bicarain Pak ya? Iya. Mantap. Soalnya ini udah lepas ini untuk apa? Masalah, pemandu. Masalah musik ada. Keren. Lengkap semua ya. Tuh, ada TV-nya. Ini nyala Pak? Nyala. Nyala ya. Fasilitasnya udah lengkap. AC-nya ada. Tuh ada kata-kata lagi tuh. Apa itu kata-katanya? Sungali, kata hati tak mungkin mengingkari. Wes. Keren. Oke, Pak. Iya, siap. Pak Marsan, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Pak. Kasih banyak, Pak. Iya. Siapa tahu ada yang ini gitu. Betul, Pak. Soalnya saya juga hobi banget kalau ngelihat bis. Iya. Karena saya dari kecil memang udah di bis-bis. Iya, benar, Pak. Ya, jadi begitulah ya teman-teman. Vlog video saya kebetulan sekali bisa jumpa bus pariwisata ini yang sekarang dikontrak untuk ngantar karyawan pabrik di sekitaran Tangerang Kabupaten. Oke, sekiranya bermanfaat jangan lupa didukung, like, komen, dan subscribe. Sekian dulu, terima kasih banyak, Tuhan memberkati.